Okey, kembali lagi bersama kami dalam Assalamualaikum dan pastinya ini segmen kegemaran anda iaitu segmen DIY. Penonton-penonton kat rumah tu dah boleh, wah apa DIY kali ni? Apa DIY kali ni? Mungkin adik-adik kat sana tu dah semangat dah kan nak tunggu apakah DIY kita pada kali ini. Sebenarnya saya nak buat bag. Bag ni dinamakan sebagai tote bag. Macam mana nak buat tote bag ni? Nampak macam mudah kan? So saya bersama dengan tetamu kecil-kecil je orangnya di sini. Perkenalkan Khairul Nisa Anwar. Salam sikit. Apa khabar? Umur berapa ni? Sihat, 20 je. 20 tahun sama dengan akak. Sebelah sana Nur Rauna Muhammad Zaini. Sama umur? Sama. Oh, belajar kat mana? UiTM Macang. UiTM Macang. Okey, hari ni kita nak buat tote bag. Jadi Kak Zida nak tahu sebenarnya apa yang menariknya tote bag ni dan macam mana boleh ada idea belajar nak buat tote bag ni. Okey, yang menariknya tote bag ni Noor Karunisa. Yang menariknya tote bag ni kita boleh bebas pilih design tu sebab kadang-kadang kita tak tahu kan orang dia citarasa dia lain, so dia boleh pilih apa je yang dia nak untuk letak dekat tote bag tu. So dia menariklah and menarik minat orang muda sekarang, zaman sekarang. Minat muda saya juga. Lepas tu susah tak nak buat dia? Berapa lama kalau buat? Tak lama pun, sedang sebenarnya sebab dia printed, dia bukan handmade. Sebabnya dulu pada asalnya kita orang buat handmade. So dia agak makan masa kat situ. So printed ni memang lajulah. So kalau sekali buat tu memang akan banyak boleh siap. Okey, macam Nur Rauna kan. Okey, buat ni berapa lama? Berapa lama pula? Daripada mana belajar buat benda ni? Sebab adik-adik daripada kursus apa? Science math. Macam mana boleh terfikir nak buat benda ni dan kat mana belajar? Mula-mula masa awal tu buat tangan kan. Buat tangan maksudnya? Lukis sendiri. Pandai lukis lah. Dia pandai lah. Saya tolong sikit dia. Okey. Tapi dalam lama tu dah tak larat dah sebab dengan belajar lagi dah tak boleh bagi masa. Tak larat ke sebab ada banyak order kan? Jadi kita orang macam fikir macam mana nak buat, macam nak improve lah lagi. Lagi satu kalau printing ni dia lagi kemas kan sebenarnya kan? Jadi kita orang pun search Google, tanya orang. So orang cakap beli je transfer paper, iron je. Lebih mudah. So kalau dulu sehari 1-2 je boleh siap. Sekarang? 20-30 boleh siap sehari. Alhamdulillah. Wah, sangat improve. Okey. Kita nak tahu apa bahan-bahan yang kita nak perlukan untuk buat tote bag ni. So kita nak buat yang macam ni kan? Saiz macam ni. Kan? Okey, tuan-tuan dan puan-puan di rumah, saya nak buat saiz tote bag yang macam ni. Jadi apakah bahan-bahan dia, Karunisa? Boleh tak? Okey, dia okey, first sekali kita perlukan bag. Okey. Bag kosong. Bag yang kosong lah. Saiz yang macam kita nak ni. Macam ni. Tak kisah sebenarnya saiz dia besar ke kecil ke, ikut suka hati kita. Kalau colour? Colour tu pun tak kisah. Tak kisah, ada hitam ada putih. Lepas tu jenis kain pula tote bag ni macam mana? Memang jenis nipis sikit ke? Nipis sikit, dia cotton. Sebabnya dia cotton. Kalau nak buat transfer paper ni dia kena kain yang macam ni, so dia nak melekat. Kalau kita buat kain yang tebal dia akan tertanggal. Okey, ni contoh tote bag kain yang lain lah. Ni material yang sama juga. Sama juga. Okey, kat mana nak beli kain ni? Banyak sebenarnya. Ada jual, kita boleh cari dekat Instagram pun ada ramai supplier yang jual bag macam ni. Tapi ikutlah, ada yang jual mahal, ada yang jual murah. So pandai-pandai lah. Okey, kain tadi lagi, apa lagi kita perlukan? Okey, kita perlukan transfer paper. Transfer paper ni kita boleh dapat dekat kedai printing. Dia tak ada jual dekat kedai stationery, tak ada. Kita kena cari dekat kedai printing macam ni. Dia metode ni kita nak sebut macam mana ni? Transfer paper. Cakap je lah transfer paper tu. Cakap je, dia tahu. So transfer paper ni memang sesuai untuk buat tote bag lah. Okey, selain daripada buat tote bag, transfer paper sesuai untuk buat apa lagi? Baju boleh. Yang asal dia kain cotton semua je. Okey, ni tulisan apa ni? Ni logo. Cik kat sebelah ni tak nampak. Mungkin boleh close up sikit lah tulisan dia. Apa tulisan dia? Cik orang kata. Sebab ni customer request. Jadi kita print je. Customer request. Nampak tak cantik? Kuning, hijau. Semua cik ni. Apa tu? Betul lah. Okey, lagi apa bahan yang kita perlukan lagi? Okey, lepas tu kita perlukan iron. Iron, okey. Iron. Lepas tu iron kena berada dalam keadaan panas. Panas dulu, tapi first kali kita mediumkan lah dia punya suhu dia. So that dia jangan tiba-tiba tak melekat pula kan. Okey, lagi itu je? Itu je. Bahan dia sangat mudah. Okey, kita dah boleh mulakan. So okey, yang pertama sekali siapa yang nak buat ni? Rauna ke Karunisa buat? Rauna buat. Okey, Rauna buat. Okey, macam mana mula-mula nak buat dia? Sebelum kita ambil kain yang kosong tadi kan? Rauna nak buat kain yang colour tu? Ya. Okey. Tapi iron kena panas. Dia ni iron tak panas begini.
Oh, kena iron dulu. Ah, kena bagi dia nampak rata, senang okay. Nak bagi melekat kan. Tak panas lagi. Tak panas lagi. Tekan dulu. Dah tekan. Okey. Okey, maksudnya kalau dah ada kain tu, kalau anda dah beli kain yang kosong kan, tak kira kalau apa dekat pasar dan dekat kedai, dia ada kali apa lagi? Hitam kali ni, ada kali apa lagi? Memang dua ni. Kita nak naikkan design ni, jadi betul. Sebab kita nak naikkan design yang dah ada sedia ada ni bercorak-corak. Jadi kain ni kenalah kain yang plain kan. Sedap nampak design tu kan. Okey, so yang pertama kita kena iron dulu Iron. So kalau tak panas macam mana? Sebenarnya patutnya panas yang tinggi sebab nak bagi melekat. Jadi ni tak apa, kita tunjuk dulu. Okey. First kali dia ni melekat, jadi kita kena kopik dulu. Yang ni semua ni memang ada, memang buat sendirilah. Buat sendiri. Okey, itu tulisan apa? Tunjuk sikit. Ni gambar kucing. Ha? Kucing. Gambar kucing. Oh, tunjuk sikit. Gambar kucing. Lepas tu World Domination for Cats. Comelnya. Okey, boleh. Okey, dari segi nak tanya yang tentang printing ni kan, jenis apa, mesin yang macam mana ke yang sesuai untuk buat printing ni ke macam mana? Dia ada mesin yang sebab dia transfer paper, dia lain sikit kan. Dia sepatutnya ada mesin yang untuk buat dia, yang dia punya special mesin dia lah. Tapi mesin tu agak pricey lah kalau kita nak beli kan. So instead of guna mesin tu, kita boleh guna iron ni sebenarnya. Kalau siapa macam nak save ke, kita boleh je guna iron. Kalau tak guna mesin tu pun tak apa. Tapi dari segi masa, mana yang lebih cepat? Dua-dua mesin cepat sebenarnya. Boleh juga lah. Tapi mesin tu macam lebih senang lah macam tu. Senang, tak payah. Tak payah begat kalau kita kena iron kan. Kalau yang ni kita letak just letak, buka macam tu. Tapi dia mahal sikit Tapi lagi dia. Tak tengah membayangkan macam manalah keadaan korang kat rumah tu. Buat ni. Okey, yang ni apa pula? Okey, yang ni baju masa je, kita letak transfer paper tu, kita kena alas dia. Tak boleh iron terus atas. Tadi kita dah letak kain kosong kan. Lepas tu kita letak yang printing ni. Then kita alaskan dengan apa-apa kain saja kan. Apa-apa kain saja. Lepas tu kita iron. Iron sikit. Kita tunjuk sikit. Okey, bagi dia. Macam mana kita nak tahu dia betul-betul dah melekat? Kena iron lama. And jangan biar dia satu tempat. Dia kena sentiasa bergerak. Itu tips dia lah. Tak boleh ke satu tempat je macam kat sini je. Tak boleh kat sini lah. Tak boleh. Kena bergerak. Nanti sikit. Boleh terbakar. Lagi-lagi kena fokus yang hujung-hujung ni. Sebab senang terkopik kan. Okey. Boleh tak kalau biasa kita iron kan, letak air kan? Boleh? Tak boleh. Kena kertas kan? Okey. Dah boleh tengok dah macam mana? Itulah. So, air ni sebenarnya tak panas sangat. Tapi nanti... Okey, nanti dah akan jadi macam ni lah. Lepas tu? Dia dah melekat dah ni. Lepas tu dah siap lah. Dah siap. Akbar. Senang ni nak buat. Okey, selain daripada tu, kita ada beg yang tu kan? Okey, boleh kongsikan sikit tak? Yang ni tu macam mana? Kalau yang ni, dia beg belakang. Yang ni special. Yang ni tak boleh, bukan tote bag lah. Bukan ni, ni kita panggil apa? Drawstring. Okay. Yang ni kita boleh tarik dia. Selalunya budak lelaki minat lah sebab dia orang suka pakai bag belakang kan. Ya ke? Gitu je. Okey, kain dia pula jenis yang sama juga macam yang tadi. Sama yang tadi. Memang beli kat kedai, dia kain kosong ke ataupun kita tambah getah dia ke? Dia dah buat siap-siap macam ni. Dah memang jual macam ni lah. So printing ni je lah. So lain lagi ada apa lagi kat sini? Ada selain daripada tu, kita boleh buat dekat pencil case juga sebenarnya. Contoh? Untuk kalau macam ni contoh dia, pencil case. Tak semestinya kalau kita boleh buat untuk make up pun boleh juga. Tengok sikit. Macam ni kan? Tapi kalau dekat ni maksudnya memang saiz macam ni ke ataupun awak memang gunting ke apa? Memang saiz macam tu. Memang saiz macam tu. Ingatkan daripada yang ni boleh, yang kosong ni gunting. Ni pun beli, kalau dah siap pun dia bagi macam ni. Jadi tinggal nak tambah ni je lah kan. Dia punya apa, design-design ni. Sebab mungkin ada di antara penonton-penonton kita kan, adik-adik kat sana nak pergi sekolah kan. Pergi sekolah tak nak pencil board yang keras-keras tu kan. So nak buat sendiri, bolehlah letak apa-apa. Letak apa contohnya? Kalkulator. Kalkulator. Semua dalam ni. Stationery. Kalkulator, sangat. Science math. Matematik kan? Science matematik. Okey, selain daripada tu, apa lagi? Pencil case pun ada juga hitam putih. Ada colour hitam putih juga sebenarnya. Okey, yang ni colour hitam. Kita ada colour putih pula. Yang ni. Macam ni. Tapi bila colour putih macam ni, dari segi design dia macam mana? Mungkin boleh kongsi sikit tips dia. Kalau kita nak pilih design, kalau boleh kita pilih design yang warna dia naik. Cuba letak je tengok. Dia warna putih. So kalau kita ambil design macam ni, kan dia macam naik gitu. Naik so kalau gitu, kita ambil design yang macam ni, so dia macam pudar. Macam tak nampak kan. Sebab belakang pun putih, depan pun putih. Okey, kita cuba pula yang kalau dengan kain hitam. Naik kan. Kalau kain hitam, kalau lah nak beli kain hitam, kita letak. Cuba letak itu.
macam ni. Dia naik. Jadi anda kalau nak buat sendiri, DIY sendiri, tote bag ni kena pandailah. Mix and match kan macam mana, ikut kreativiti masing-masing. Yes. Okey, nak tanya, berapa banyak tempahan yang dah dapat sekarang ni? Banyak. Dari segi maksudnya nak tahu sambutan orang yang sukakan tote bag ni. Memang banyak sangat sebenarnya kalau compare dengan masa kita buat handmade dulu. Sebabnya handmade ni kadang-kadang kita kena tolak design orang sebab orang tu design terlalu complicated, contohnya macam ni. Apa antara design yang complicated yang awak tolak tu? Macam ni lah contohnya kan, bila lah nak siap kalau buat macam ni. So tak boleh lah, kena tolak lah. So banyak lah design sebenarnya tak boleh buat. So kadang-kadang customer pun dekat, tak nak sebab dia nak design tu juga. So tak boleh buat, tak boleh lah kan. So kalau painting tak ada hal. Dia nak macam mana pun boleh je. Kita boleh print kan and terus buat je. So memang banyaklah order boleh siapkan dalam tempoh tu. Okey, biasa kalau tengok ni lelaki atau perempuan yang selalu gunakan tote bag ni? Perempuan. Lelaki yang ni lah, yang jenis bag macam ni. Okey. Nak tahu pula harga dan anggaran dalam berapa? Kalau tote bag ni tote bag yang macam ni. Macam ni. RM24 je. RM24. Exclude postage lah. Okay. Tak kisah design apa. Maksudnya boleh request. Jangan tolak eh. Okey. Yang ni? Kalau macam pencil case ni? RM17. Apa-apa design, exclude postage. Okey. Naura mungkin boleh kongsikan juga dekat penonton. Mungkin dah ada. Nak order dah. Mungkin boleh kongsikan sikit. Ada Instagram, Facebook, nak hubungi. Okey, untuk sesiapa adik-adik kat luar sana tu, kalau nak order pencil case ke, drawstring ke, tote bag ke, boleh visit IG apatot.co. Apatot. Nanti orang mesti apa. Macam mana nak eja dia tu? apatote.co. So search je, lepas tu WhatsApp je, cakap je nak macam mana bagi design, buat payment, kita orang post semua boleh lah. Buat payment. Tapi untuk sekarang ni, minta maaf sebab tengah close order. Sekarang ni ada 200 bag tak siap lagi. Sebab busy kan. So memang kena siapkan dulu, kesian customer tunggu kan. So siapkan dulu baru open order balik lah. Okey. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Karunisa dan juga Nurana. Karunisa ada sikit nak cakap ke, mungkin ada dekat student-student mana? UiTM? Macam. Cakap sikit dekat kawan-kawan tu. Okey, kalau siapa yang nak lain daripada lain, kadang-kadang kita boring kan pakai bag yang sama. So kita boleh pilih apa-apa bag je, kita boleh buat je apa-apa design kita nak. Just cakap je nak bag apa and send je design, kita orang boleh terus buat time on tu juga. Boleh COD juga sebenarnya kalau siapa yang dekat UiTM Macang tu. Launa, ada benda nak cakap? Okey, itulah. Saya boleh tak saya nak selitkan? Selitkan je, boleh. Sikit kan? Saya nak cakap terima kasih kat kawan-kawan saya. Housemate saya kat UiTM Macang sebab dia orang banyak juga tolong. Kecoh lah rumah tu. Sebab satu rumah 6 orang. Jadi kadang-kadang tak cukup tangan, dia orang pun tolong lah juga print kan. Tolong saya kasih housemate kat Macang tu. Lama-lama sikit. Okey. Okey, terima kasih housemate Rauna dan juga Karunisa. Okey, itu saja. Terima kasih Karunisa dan juga Rauna untuk segmen DIY kali ini. Okey, kita nak berehat dulu seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Bye-bye. Pengembaraan rohani. Doa sungguh-sungguh dengan Rasulullah. Anda depan Kaabah, saya ada doa sahib. Ini makbulkan. Menelusuri sirah dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saksikan kembar umrah Wasjad Al-Amin sempena Adil Adha. Tak boleh digambarkan ini. Hanya di TV Al-Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman,